Jika bertemu soal seperti ini, maka yang harus kalian ingat adalah ini adalah sebuah segitiga. Kalau segitiga, sudutnya itu adalah 180 derajat. Sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambahkan dengan sudut B ditambahkan dengan sudut C, itu hasilnya adalah 180 derajat. Ini yang perlu kalian ingat konsep dari sebuah segitiga, karena ini memang konsep dasar banget dari segitiga. Jadi sudutnya itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Oke, karena sudutnya ini berupa bentuk aljabar, maka kita selesaikan dengan cara aljabar. A nya itu adalah 2x ditambah 2, kemudian ditambah B nya itu adalah 8x dikurang 12. Oke. Kemudian C-nya itu adalah 3x min 5. Oke, 3x min 5. Hasilnya selalu sama dengan 180 derajat total daripada sudut sebuah segitiga. Oke, sampai sini mudah-mudahan ngerti ini ya. Nah, lakukan perhitungan dengan perhitungan aljabar yang sejenis kita jumlahin. 2x sejenis dengan 8x. 2 ditambah 8, 10. Nah, sejenis juga dengan 3x. 2x ditambah 8x, 10x. 10x ditambah 3x, jadi 13x dong. Oke, lanjut. 2 sejenis sama min 12, sejenis sama min 5. Tinggal dihitung deh. 2 dikurangin 12, min 10. Min 10, min 15, sorry. 2 min 12, min 10. Min 10, min 5, jadi min 15 ya. Oke, hati-hati, ini pelajaran aljabar kelas 7. Perhitungannya kalian harus teliti. Yang sejenis itu adalah yang sama-sama x dan yang sama-sama angka. Jadi menjumlahkannya beda. Yang x kita jumlahin dengan yang x, yang angka kita jumlahin dengan yang angka. Oke, 13x temannya adalah nggak ada. Jadi yang temannya adalah si 180 itu yang punya teman, yaitu min 15. Min pindah jadi plus 15. Di sini ya, ngerti ini aljabar. 13x sama dengan dijumlah jadi 195. Berarti x nya adalah tinggal kita bagi, 195 dibagi sama 3 be, dibagi sama 13. Gitu ya. Kalau saya bagi 195 dibagi 13 adalah 15. Nah, ini baru nilai x nya doang. Nilai x nya adalah 15 derajat. Jadi ini bukan jawaban ya, ini baru langkah awal. Langkah terakhirnya adalah kita disuruh nyari sudut ACB. ACB adalah sudut yang tengah tuh. Sudut yang tengah, berarti sudut siapa yang tengah? Sudut C kan? Sudut C nih, 3X min 5. 3X min 5 gitu. 3X nya kita ganti sama 15. Oke, dikurangin 5. 3 dikali 15, 45, dikurangin 5. Jawabannya adalah 40 derajat. Jadi, ini jawaban akhirnya. Sudut ACB atau sudut C adalah 40 derajat. Gitu ya. Ya, silakan ditonton ulang berkali-kali sampai benar-benar paham. Karena soal-soal seperti ini biasanya sering muncul di UNBK, di tryout-tryout gitu ya, di USBN. Bahkan yang tadi saya bilang di UNBK muncul nih, biasanya bentuknya nggak cuman X, biasanya berupa langsung sudut gitu ya. Oke, terima kasih.